Ketabrak Soin Guk, Park Bo Young auto minta berhenti syuting Doom at Your Service. Doom at Your Service menghadirkan video di balik layar yang pastinya sayang jika dilewatkan. Pasalnya video ini menampilkan banyak momen menarik antara pasangan utama drama yakni Park Bo Young dan Soin Guk. Video dimulai dengan Park Bo Young dan Soin Guk mendiskusikan pertama kali karakter mereka bertemu. Mereka membahas detail untuk adegan yang akan diambil gambar selanjutnya. Keduanya juga mengobrol dengan nyaman sambil menunggu syuting dimulai. Begitu mereka selesai syuting, bagian di mana Soin Guk menabrak Park Bo Young di rumah sakit, sang aktor ganteng langsung memeriksa kondisi lawan mainnya. Park Bo Young tampak tersenyum tetapi menangkupkan dagunya yang menabrak lengannya. Soin Guk sembari tertawa bertanya, "Kamu menabraknya ya, apa yang harus kulakukan? Apa kamu baik-baik saja?" Park Bo Young dengan bercanda meminta berhenti syuting. "Sutradara, aku harus berhenti berakting hari ini, aku melukai daguku," ujar Park Bo Young. Soin Guk pun ikut menunjukkan perhatian pada Park Bo Young dengan berkata, "Sutradara, kita harus berhenti syuting hari ini. Dong Kyung membenturkan dagunya ke lenganku, haruskah kita melanjutkan syuting?" Park Bo Young dan Soin Guk juga syuting di malam hari. Saat istirahat, Soin Guk melatih dialognya dengan berkata, "Bukankah orang-orang mengatakan bahwa kamu padat, Park Bo Young?" Ketika Soin Guk menyebut nama aslinya, mata Park Bo Young melebar dan sang aktris bercanda bertanya-tanya, "Wow, bagaimana kau tahu namaku? Apakah kamu melayani makhluk yang lebih tinggi?" Soin Guk tertawa dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak." Park Bo Young bercanda, "Kamu aneh dan menakutkan, jadi aku akan pergi sekarang." Dan Soin Guk menambahkan, "Hati-hati." Park Bo Young melihat ke kamera dan berkomentar, "Dia orang yang aneh, dia tahu namaku selama ini, dia menakutkan." Soin Guk ikut bercanda dengan berkata, "Aku tahu segalanya." Candanya.